Baik, di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mencari tahu jenis font yang ada di suatu website. Kita akan menggunakan browser Google Chrome untuk melakukan hal ini. Pertama yang kita lakukan adalah menginstal extension yang namanya WordFont. Kita ke sini, kemudian more tools, ke extension, kemudian kita ke Chrome Web Store. Di sini extension kita cari dengan kata kunci WordFont, jangan dikasih spasi, kemudian kita tekan enter. Nah, akan muncul ini yang paling atas, WordFont logonya seperti ini. Kemudian kita klik dan kita tambahkan ke Chrome. Kalau Anda belum install, silahkan klik ini. Berhubung saya install, saya skip saja. Kalau sudah install, maka akan muncul di sini. Kita coba dengan membuka beberapa website yang pengen kita cari tahu fontnya. Pertama kita buka ini, saya pilih websitenya Adobe karena ini fontnya bagus. Dan cara memakainya, kita klik ikon extensionnya, kita klik di sini. Kemudian tinggal kita arahin aja kursor kita ke font yang pengen kita tahu jenis fontnya apa. Soalnya ini Adobe Clean. Kemudian ini juga Adobe Clean. Kita pindah ke bawah, masih sama. Ini sepertinya sama semua. Oke. Jadi fontnya bisa langsung diketahui dari kita mengarahkan kursor ke font tersebut. Kemudian kita ke website lain, misalkan ini. Ini kita klik lagi ikonnya di sini. Ini langsung muncul jenis fontnya, yaitu SF Pro Text seperti ini. Nah, ini beda untuk link sama descriptionnya. Ini link berupa untuk font link ini SF Pro Display, kalau yang ini teks. Jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian yang lainnya masih sama, masih sama. Display, teks, teks. Oke. Pindah ke website lain. Ini saya buka websitenya Google di Gmailnya. Kita aktifkan kembali fontnya. Ini. Nah, ini dia menggunakan Roboto. Ini juga Roboto, tapi ketebalannya berbeda. Mari kita cek dengan cara kita blok dari sini. Maka dia akan keluar detailnya. Kita lepas. Nah, di sini ada keterangan Roboto. Dia stylenya normal, ketebalannya width-nya itu 100, size-nya 40 pixel. Warnanya seperti ini. Kita bisa copy secara detail dengan hasil yang sama. Kemudian untuk yang bawahnya kita bisa lihat juga, kita blok juga di sini. Nah, dia akan keluar. Ini di sini sama-sama Roboto. Weight-nya sama, 100, style-nya juga normal. Cuman bedanya di sini size-nya 16. Kalau di sini tadi 40. Warnanya sama. Oke, kita pindah ke lain. Misalkan ini masih Roboto juga. Ini size-nya 40, masih normal. Ini juga 16, style-nya normal. Oke. Saya rasa ini sama semua. Ini sama, ini sama. Nah, kemudian kita akan cek di Google Fonts. Kita klik lagi di sini. Sebentar. Bagian ini adalah jenis nama fontnya. Misalkan ini Roboto, tampilannya seperti ini. Ini adalah Open Sans, tampilannya seperti ini. Nah, kita akan cek apakah extension ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Kita cek di sini. Kita ke arahkan tampilannya. Apakah benar Roboto? Ini benar. Ini Open Sans, apa benar Open Sans, dan seterusnya. Ini sesuai dengan nama yang ada di atas ini.
Nah, fontnya untuk nama font ini pakai font Roboto. Jadi ya sama semua kan, ini sama ini, sama ini, sama Roboto. Ini Oswald. Oke. Oke, segitu aja tips and trick untuk mengetahui jenis font apa yang digunakan pada sebuah website. Kalian bisa mengaplikasikannya untuk keperluan desain website ataupun desain grafis pada media lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar, like jika suka, dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Saya Alfian, sampai ketemu di video berikutnya.